Gue adalah cowok yang paling ganteng dan hot di mata nih cewek. Kita menikah baru 2 bulan. Umur gue 28 tahun dan istri gue 65 tahun. Dan gue akan menjadi cowok muda yang punya banyak harta dan ganti istri yang cantik setelah mendapatkan warisannya. Beb, kamu cinta enggak sih sama aku? Sayang enggak sih sama aku? Aduh Beb, aku tuh cinta banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Tahu enggak? Kamu itu satu-satunya wanita dalam hidup aku. Kamu adalah pelabuhan hati aku, terminal cinta aku, dan stasiun jantung aku. Kamu enggak usah ragu, Beb. Ah, yang benar. Benar, Beb. Aku cinta sama kamu. Iya, masalahnya kalau aku dipanggil duluan. Harta warisanku itu kan banyak. Semuanya aku serahkan sama kamu. Yeah. Aduh Bebek, kamu jangan ngomong gitu dong Beb. Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh. Kan kita udah jadi, bakal saya hidup semati. Kamu jangan ngomong kayak gitu deh. Yeah. Aku sedih Beb. Oh, yang benar. Iya. Aku sudah buatkan surat wasiat loh buat kamu. Semua aku serahkan sama kamu. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Kalau aku sudah dipanggil duluan, kamu nggak boleh nikah lagi karena surat persyaratan surat wasiat itu ya udah seperti itu. Hah? Dapat harta mana? Banyak tapi jomblo, apes deh gue. Oh. Ya Beb, aku setuju.